Teman, sebagai informasi yang menarik bahwa Kak Anya ini adalah penerima beasiswa S2 di Belanda, keren banget, nggak tuh? Makanya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja yuk uh, materi dari Kak Anya, dipersilakan Kak Anya. Terima kasih, Dian. Wah, semangat banget openingnya ya, jadi tambah semangat. <laughs> Selamat malam buat teman-teman semua yang mungkin di zona waktu WIB, WITA, ataupun uh, WIT ya. Uh, karena saat ini aku uh, lokasi lagi di Belanda, tepatnya di kota Maastricht, uh, dan ini masih sekitar pukul satu jadi masih siang di sini. tapi senang banget uh, bisa diundang oleh teman-teman dari KFP, uh, dari KUFP untuk mengisi acara malam ini. semoga uh, bisa berguna untuk teman-teman semua. Uh, aku izin share screen ya. oke okay, sudah terlihat. boleh dikasih reaction kalau terlihat, mungkin jempol. oke okay. siang. mana mana, mana. Aman ya. Oke, okay, mungkin sedikit perkenalan dulu. Uh, selamat malam teman-teman. Tadi udah diperkenalkan singkat oleh Dian bahwa saat ini aku uh, sedang menempuh S2 di Belanda, tepatnya di Maastricht University, jurusan uh, Master of Sci Master of Science di Work and Organizational Psychology. Nah, sedikit uh, background, uh, kelas balik nih tentang perjalananku sampai di titik ini. Apa aja sih uh, pendidikan yang sudah aku lalui gitu ya? Mungkin agak berbeda dengan background teman-teman yang mungkin kebanyakan masuk ke SMA biasa IPA atau IPS. Aku dulu, ketika uh, di jenjang SMA, memutuskan untuk masuk ke SMK musik gitu. Nah, uh, setelah uh, tiga tahun di SMK musik, kemudian aku menyadari, wah, kayaknya aku lebih interes di bidang pendidikan musik, dibanding penyajian musik, atau mungkin teman-teman biasa kenal uh, performing musisi gitu ya. Nah, akhirnya. Setelah menimbang-nimbang mau lanjut jurusan apa, ya, aku melihat bahwa ada peluang untuk menggabungkan pendidikan musik dengan psikologi, gitu, atau melihat dunia pendidikan musik dari kacamata yang lain, gitu. Akhirnya, aku memutuskan untuk daftar ke S1 Psikologi UGM, gitu. Ya, mungkin sedikit banyak aktivitas kesibukanku waktu di masa S1 tergabung di komunitas kesehatan mental remaja, namanya Youth Empowerment Studio di UGM. Dan juga aktif di Center for Public Mental Health di UGM, dan kita secara berkala melakukan sharing session mungkin FGD dan dan juga roadshow ke sekolah-sekolah untuk psikoedukasi tentang apa itu kesehatan mental gitu. Jadi dunia sharing dan dunia mungkin berbagi ilmu sangat dekat ya dengan panggilan hatiku gitu, atau mungkin dengan apa yang sudah aku lalui di pengalaman-pengalaman lalu. Dan ketika kemarin dihubungi sama Pak Eko sama tim QEP, QEP untuk mengisi acara ini, pastinya aku langsung semangat banget gitu untuk berbagi ke teman-teman di sini. Uh, hobi ya mungkin karena backgroundnya dulu di musik gitu ya. Selama kuliah S1 sampai sekarang juga aku aktif di paduan suara. Waktu S1 aktif di paduan suara uh, universitas uh, di luar juga paduan suara independen. Kemudian saat ini di Maastricht juga aku tergabung di University of Maastricht Choir, gitu. Kemudian uh, organisasi yang pernah aku ikuti juga dulu di UGM ada namanya Buddy Club. Nah ini adalah uh, organisasi di mana kita sebagai mahasiswa lokal menjadi uh, Buddy atau teman untuk mahasiswa internasional yang berkuliah di UGM. Nah ketika itu aku Menemani beberapa mahasiswa dari Australia dan beberapa mahasiswa dari Jerman untuk proses adaptasi mereka ketika mereka pertama datang ke Jogja, gitu ya. Dan ini jadi pengalaman yang menarik, dan mungkin membangkitkan motivasi juga untuk aku setelah kuliah, setelah lulus S1 ini, apakah aku akan lanjut studi di luar negeri, gitu, karena kayak waktu itu mikir, "Oh." teman-teman dari Australia, teman-teman dari Jerman aja mau loh belajar ke Indonesia gitu. Kenapa kita nggak mau uh, explore lebih dari apa yang kita uh, sudah biasa lakukan gitu. Itu menjadi salah satu pengalaman yang kemudian membangkitkan motivasi aku untuk uh, daftar S2 di luar negeri gitu. Uh, mungkin setelah lulus S1, aku juga pernah mengalami masa-masa bimbang gitu ya. Harus lanjut ke mana nih? Harus uh, Fokusnya di psikologi apa nih, gitu ya? Kemudian, mungkin kalau teman-teman ada yang kuliah psikologi juga di sini, cukup tahu kalau mau melanjutkan profesi, misalkan mau praktik di Indonesia, harus ambil S2-nya profesi juga dan di Indonesia juga, gitu. Jadi, ada masa-masa di mana aku masih mencari-cari, gitu ya, mana ya, kira-kira jalan yang... Uh, cocok buat aku ke depannya, gitu. Nah, di masa ini aku kembali ke Jakarta dan bekerja di salah satu startup company, uh, namanya The Catalyst, di tim uh, HR-nya. Atau di, uh, di kami menyebutnya uh, People and Culture. Uh, di situ aku belajar banyak hal tentang psikologi industri organisasi dan bagaimana aplikasinya di dunia kerja, gitu ya. Dolan startup ini, walaupun masih baru, masih statusnya startup ya di bawah lima tahun, tapi bekerja dengan tim dari tiga negara yang berbeda, gitu, dari Indonesia, dari Singapura, dan dari India. Dan sistemnya bukan seperti cabang yang tersebar, tapi dalam satu tim kamu bisa punya uh, kolega atau teman kerja dari negara yang berbeda, gitu, dan aku belajar banyak hal di situ. Yang akhirnya juga membangkitkan semangat aku untuk... Uh, Oke, okay, akhirnya aku mau memutuskan untuk daftar S2 nih, gitu. Dan puji Tuhan, setelah aku mendaftar uh, beberapa pilihan, beberapa universitas di Belanda, uh, akhirnya mendapatkan Orange Tulip Scholarship untuk program Work and Organization Psychology di Maastricht. Uh, kurang lebih itu perkenalan singkat dari aku. Mungkin teman-teman yang belum tahu Maastricht itu di mana sih? Nah, ini di kanan atas ada uh, peta Belanda ya. Nah, Mas Rini letaknya di selatan, sangat di bagian bawahnya Belanda, dan dia diapit Belgium dan Jerman. Jadi kalau dari sini mau jalan-jalan ke Jerman, ke kota Aachen, mungkin teman-teman pernah dengar sekolahnya Habibi ya, RWTH Aachen, itu dari sini cuma 30 menit naik bis. gitu. Dan itu nggak ada perbatasan di di border dicek dan lain sebagainya nggak ada jadi benar-benar merasakan Borderless-nya Eropa gitu ya, kalau mau ke Jerman tinggal naik bis setengah jam, mau ke Belgia juga bisa naik bis atau naik kereta setengah jam gitu. Uh, lebih banyaknya nanti aku akan bahas mungkin bareng Dian atau bareng Kak Leni ya, uh, saat uh, sharing session atau Q&A session nanti. Oke, okay. uh, sudah cukup perkenalan tentang aku ya. Sekarang aku mau tahu tentang teman-teman yang ada di sini. Uh, ada dua pertanyaan aja, dua pertanyaan singkat yang bisa teman-teman jawab. Caranya gampang, silakan scan barcode yang ada di layar, uh, sorry QR code yang ada di layar, atau masuk ke link di Mentimeter berikut ya. Mungkin Dian bisa dibantu? Ya sudah ada di kolom chat, kayaknya. Oke, okay. bisa diklik linknya atau bisa scan QR code yang di layar. Ada dua pertanyaan kalau nggak salah. Yang pertama adalah teman-teman ingin melanjutkan pendidikan ke negara mana? Oke, aku akan coba share jawabannya juga ya. Bentar. Ya, oke. Ada yang Korea, Jepang, UK, Australia, Kanada, US, Rusia. Wow, menarik! Aku ada beberapa teman-teman kenalan yang dapat beasiswa ke Rusia. Uh, Arab, oke. Okay. Indonesia, oke. Okay, bagus. Cina, Jerman, Belanda, Dubai, Dubai, Dubai negara kota, <laughs> oke. Okay masih ada lagi Swiss nah Swiss ini biasanya terkenal uh, perhotelan ya kalau nggak salah ya hotel management gitu ya wah ada yang sudah spesifik tahu nih mau ke Swiss University of Zurich oke okay. oke okay. uh, Dian Dian jawab juga nggak nih tadi jawab dong oh, jawab oke okay. bisa bisa lebih dari satu ya kalau nggak salah ya Dian ya iya bisa lebih dari satu satu dua tiga ada pilihannya Kak. Oh, oke okay. siap oke okay, ternyata sangat uh, bervariasi banyak sekali teman-teman uh, yang punya uh, aspirasi ya atau pengen setelah ini pengen melanjutkan pendidikan kemana gitu dan mungkin ada yang sudah tahu spesifik universitas yang dimau apa, beasiswa yang tersedia apa dan mungkin ada juga yang masih meraba-raba um, gitu ya. Oke. Okay. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Okay. Nah, menurut teman-teman, apa aja sih alasan untuk berkuliah di luar negeri? Mungkin bisa uh, manfaat yang akan didapat apa atau mungkin bisa motivasinya teman-teman mau keluar negeri itu apa sih? silakan dijawab jalan-jalan boleh dapat pacar boleh aduh ini dia <laughs> pengalaman baru membuka wawasan biar gak sempit oke okay, tnya banyak banget oke okay. mindset and new experience menarik ada lagi explore new culture cultures oke okay. Mandiri, kerja di luar negeri, belajar budaya baru. Oke, menarik banget ya! Pendalaman bidang studi di tempat yang lebih baik. Oke, wah, global citizenship menarik. Oke, memperbaiki keturunan. Dian, apakah kamu yang menuliskan ini? bukan dong kayaknya <laughs> yang nulis ini cari jodoh oke okay. nikmatin budaya baru oke okay. terima kasih teman-teman semua banyak banget ternyata alasan-alasan untuk kita bisa berkuliah bukan bisa alasan yang bisa menjadi motivasi untuk kita berkuliah di luar negeri ya oke okay. gimana nih aku kembali ke show-nya oke okay. Nah, hari ini kita akan bahas lebih dalam. Semoga waktunya cukup 30 menit aja ya. Mudah-mudahan habis itu kita bisa lebih interaktif. yang pertama alasan. Kenapa sih perlu sekolah di luar negeri? Kenapa perlu sekolah jauh-jauh gitu ya. Yang kedua, bagaimana cara mempersiapkannya dan apa saja yang harus dipersiapkan? Dan yang terakhir nanti aku akan rekap uh, overview-nya apa aja sih tips and trick atau kiat-kiat ya sesuai uh, judul acara kita hari ini. Oke, okay. kenapa kita harus uh, kuliah di luar negeri? Tadi ada yang mention bahwa global citizenship, apa sih, Kak? Maksudnya itu kan, uh, ini adalah kesadaran yang perlu dibangun bahwa setiap kita, setiap teman-teman, adalah bagian dari masyarakat dunia, gitu ya. Uh, dan masyarakat dunia itu sifatnya sangat dinamis, cepat berubah, dan kompetitif juga, gitu ya, sangat mudah menerima hal-hal baru dan menyesuaikan dengan apa yang sedang dibutuhkan saat itu, gitu. Nah, ini ada survei dari World Economic Forum tahun 2019 yang eh, mempelajari Global Competitiveness Index atau pilar-pilar yang menentukan produktivitas dan daya saing suatu negara. Ternyata negara kita, Indonesia, Global Competitiveness Index-nya cukup baik loh. Kita termasuk top 5 di ASEAN, kalau nggak salah ranking keempat ya ranking pertamanya Singapura. Mungkin teman-teman bisa uh, melihat gitu ya dari perbedaan-perbedaan uh, yang ada di negara tetangga dan negara kita. Tapi di seluruh dunia Indonesia ranking ke-50 dalam hal daya saing dan produktivitas ini gitu. Nah, menanggapi hal-hal ini gitu, mengetahui bahwa kita adalah bagian dari masyarakat dunia dan Indonesia sedang bergerak um, menuju uh, tingkat daya saing yang lebih tinggi secara global. Apa sih yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah tentunya menjalani pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan mempersiapkan masa depan kita. Sebuah quotes nih dari Malcolm X, "Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it." Today. Jadi benar-benar pendidikan adalah alat yang jadi salah satu cara ya atau alat yang tepat untuk mempersiapkan masa depan. Nah, kenapa harus di luar negeri kak? Gitu. Nah, bukannya di Indonesia juga banyak program-program S1 untuk teman-teman yang masih SMA, program S2 untuk teman-teman yang sekarang sedang S1 atau mungkin PhD gitu ya? Uh, tapi hal yang unik adalah when you study abroad, every step is a learning experience. Gitu. Jadi belajar itu bukan hanya di dalam kelas, bukan hanya ketika mengerjakan tugas berinteraksi dalam kerja kelompok, tapi benar-benar teman-teman dari rumah jalan ke supermarket aja itu bisa belajar loh, gitu. Mungkin ketika pertama kali datang, tadi ada yang banyak mention explorer culture baru, gitu ya, explorer negara baru, gitu. Ketika pertama nyampe banyak sekali hal-hal yang bisa, yang harus teman-teman pelajari untuk bisa bertahan hidup, gitu. Jadi ini salah satu alasan yang menarik. Kenapa sih belajarnya harus di luar negeri, gitu? Atau mungkin, kalau teman-teman uh, mau masukkan ke konteks yang lebih sempit, gitu. Mungkin ketika teman-teman dari SD sampai SMA, uh, kayak aku dulu di Jakarta, terus gitu. Kenapa sih kemudian aku memilih untuk uh, ke UGM, gitu, pindah kota, gitu? Karena ketika kita keluar dari zona nyaman, atau mungkin kita uh, pergi ke tempat yang baru, setiap langkah yang akan kita jalani di tempat baru tersebut adalah a new learning experience. Nah, ada banyak sekali alasan-alasan kenapa kita harus kuliah di luar negeri. Yang paling umum pastinya untuk menimba ilmu, gitu ya. Uh, aku suka banget tadi ada yang mention bahwa mempelajari uh, ilmu yang, atau spesialisasi yang lebih dalam di tempat yang lebih baik. Gitu, mungkin ini salah satu alasan yang dulu aku punya juga ketika aku lulus S1. Aku tahu aku tertarik dengan bidang psikologi positif. Gitu. Tapi di Indonesia belum ada uh, S2 yang spesifik membahas psikologi positif, gitu. Nah, kemudian aku cari di Belanda ada salah satu sekolah yang mem uh, menawarkan program uh, positive psychology and well-being di Tilburg dan kemudian aku mendaftar. Nah, ini menjadi salah satu alasan. Uh, kemudian pandangan atau pola pikir ya, ini juga sangat penting. Tadi ada yang mention bahwa cari perspektif hmm. baru, gitu. Bukan cuma keluar untuk belajar ilmu, tapi juga uh, belajar cara pandang atau cara melihat hal yang sama dari perspektif yang berbeda. Gitu, kemudian pastinya uh, membangun jejaring ya, atau network gitu, ketemu dengan teman-teman dari penjuru uh, belahan dunia yang berbeda. Gitu kan, kemudian ada kesempatan karir tadi, ada yang bilang mau kerja di luar negeri gitu. Kemudian bonus-bonusnya pastinya ada jalan-jalan, gitu -jalan, kan? Kemudian bisa juga mau mengasah kemampuan bahasa dan kepercayaan diri kita, gitu. Nah ini kadang jadi hal yang kontroversial ya. Oh kalau bahasa Inggrisku nggak bagus, aku nggak bisa kuliah di luar negeri, gitu. Oh kalau aku nggak pede, aku belum pede, kayaknya aku nggak nggak mau daftar deh, gitu. Kayaknya eh, akan pupus setengah jalan deh, ini juga hal-hal yang dulu mengganggu pikiranku gitu sebelum mendaftar uh, S2 gitu ah aku kan bahasa Inggrisnya nggak bagus gitu ah aku kayaknya nggak bisa dia bersaing dengan orang-orang uh, di luar sana gitu. Tapi justru ketika teman-teman coba dan jalani uh, ini jadi proses yang sangat uh, baik ya atau proses yang sangat uh, bagus untuk teman-teman meningkatkan kemampuan bahasa dan kepercayaan dirinya. Nah ini adalah alasan-alasan yang umum. Tapi ketika teman-teman memutuskan untuk aku mau sekolah di luar negeri, teman-teman harus temukan apa sih yang jadi alasan pribadinya, teman-teman. Kenapa mau sekolah lagi, gitu kan? Uh, oh, kayaknya kemarin ngerjain tesis, eh, ngerjain skripsi di S1 udah capek-capek, gitu ya. Kayaknya abis ini mau cari uang aja deh, gitu kan? Kenapa sih perlu sekolah lagi? Nah, ini yang pertanyaan yang perlu teman-teman tanya ke diri sendiri. Yang kedua kenapa harus pergi jauh-jauh gitu? Apa sih yang mau dicapai dari uh, sekolah susah-susah, sekolah capek-capek di negara lain gitu ya? Uh, kenapa nggak di Indonesia aja gitu? Tadi kita udah bahas banyak alasan-alasan yang bisa menjadi uh, fondasi untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi yang penting adalah temukan apa yang menjadi alasan pribadi teman-teman. gitu. Kenapa? Karena alasan pribadi tersebut akan jadi motivasi dan jadi alasan teman-teman untuk bertahan ketika nanti menghadapi tantangan-tantangan eh, yang ada saat berkuliah di luar negeri itu. Oke, okay, kita masuk ke bagian yang kedua. Bagaimana sih cara mempersiapkannya dan apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama pastinya menentukan pilihan studi, akan kita bahas lebih lanjut. Yang kedua, kita akan mencermati dari mana aja sih sumber-sumber pendanaan yang bisa membantu kita untuk eh, kuliah di luar negeri dan yang terakhir apa aja yang harus dipersiapkan gitu konkretnya adalah dokumen-dokumen pendaftaran -dokumen yang umum atau di uh, yang sering diminta oleh pihak universitas oke okay, yang pertama untuk menentukan pilihan studi paling penting adalah teman-teman uh, melakukan riset terlebih dahulu atau mungkin searching-searching gitu ya uh, Cari-cari informasi di internet untuk melihat, gitu, apa aja sih pilihan program studi yang tersedia, kemudian apa aja sih universitas-universitas uh, yang uh, menawarkan program studi tersebut, gitu kan? Dan yang terakhir, mungkin mempertimbangkan juga kota dan negara tujuannya, gitu. Kalau dari program studi di Indonesia, biasanya kita hanya berpatokan dengan nama programnya aja, gitu kan? Mau lanjut? jadi uh, psikolog klinis oh berarti aku harus daftar S2 magister profesi klinis psikologi gitu nah tapi ketika teman-teman uh, mencari program di uh, kuliah di luar negeri tadi ada yang mau ke Jepang Korea Australia Kanada biasanya negara-negara tersebut punya jurusan yang sangat spesifik dan ketika melihat jurusannya teman-teman mungkin bertanya-tanya apa sih yang akan dipelajari di jurusan tersebut gitu nah yang harus teman-teman lakukan adalah masuk ke website universitas yang menawarkan program tersebut, dan biasanya mereka punya eh, kurikulumnya. Benar-benar ada eh, dijelaskan di website, gitu, kayak mata kuliah yang akan dipelajari apa aja, kemudian eh, latar belakang program ini apa, kemudian ketika kamu belajar di program ini lulusnya, prospek karirnya seperti apa, dan mungkin kalau teman-teman ingin tahu lebih dalamnya, bisa dilihat perjalanan studinya. Oh, kira-kira dalam 2 tahun program master tersebut apakah hanya belajar di kelas atau mungkin oh ternyata tahun pertamanya tuh kelas-kelas coursework coursework tapi tahun keduanya internship gitu. Nah, ini hal yang perlu dicermati gitu ya. Jadi teman-teman lihat kurikulumnya dan perjalanan studinya. Kemudian pastinya durasi dan biaya. Kalau teman-teman yang ingin ke Belanda, Inggris, banyak sekali program uh, master yang hanya satu tahun gitu. Nah ketika teman-teman lihat oh programnya satu tahun bukan berarti oh enak ya cepet gitu. Tapi dipertimbangkan juga oh berarti yang dipelajari sangat banyak dalam waktu yang sangat sempit gitu. Workloadnya akan sangat tinggi gitu. Kemudian uh, biaya meskipun kita mengincar beasiswa tapi penting juga untuk kita lihat Oh program ini biayanya berapa sih sebenarnya kalau kita bayar full jadi ketika nanti kita mendaftar beasiswa dan ternyata dari beasiswa bilang Oh kami hanya bisa memberikan 50% teman-teman udah siap dari awal udah bisa udah tahu gambaran besarnya dari awal gitu Oke Kemudian yang kedua Universitas gitu kalau teman-teman sudah tahu jurusan yang ingin dipilih gitu kita bisa lihat Universitas yang menyediakan program yang spesifik tersebut atau, kalau teman-teman belum tahu jurusan spesifik yang ingin dipilih, mungkin dibalik kita cari dari universitasnya dulu, gitu. Dan cari universitas yang mungkin karir-karir alumninya cukup baik, gitu ya, atau reputasinya cukup baik, dan mungkin jadi pertimbangan tambahan juga. Bisa melihat program-program non-akademis yang ditawarkan di universitas tersebut, gitu. Kalau di Indonesia, mungkin teman-teman rajin uh, berorganisasi, gitu ya, atau mungkin ikut klub olahraga, atau ikut klub uh, seni. Gitu, dilihat apakah di universitas tujuan tersebut ada program-program uh, kesenian, program-program olahraga, atau mungkin organisasi-organisasi dan perhimpunan pelajar. Nah, yang ketiga yang bisa dipertimbangkan adalah eh, tujuan negara dan kotanya gitu. Kenapa sih harus mempertimbangkan ini dari awal? Yang pertama, teman-teman di sana bukan hanya sekolah, tapi juga akan hidup gitu kan. 24/7 akan berada di tempat yang baru gitu. Jadi kita perlu tahu biaya hidupnya di sana seperti apa, kemudian akses transportasi dan lain sebagainya dan juga familiaritas terhadap budaya, bahasa, dan aspek-aspek lainnya. Tadi ada yang mention mau ke Turki. gitu. Nah, mungkin itu bisa dilihat dari awal. Apakah program studinya menawarkan program dalam bahasa Inggris? gitu. Kemudian, oh, kalau ternyata programnya hanya dalam bahasa Turki, berarti kita harus prepare belajar bahasa Turki berapa tahun sebelum kita, atau berapa bulan sebelum keberangkatan. Gitu. Aku ada teman juga yang saat ini kuliah di Turki jurnalisme dan uh, dapat beasiswa dari pemerintah Turki tapi dia harus kuliahnya dalam bahasa Turki gitu jadi dia ada pro, uh, program persiapan satu tahun sebelumnya untuk belajar bahasa Turki gitu nah ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan dari awal gitu ya kemudian apakah kita sudah familiar dengan budaya di negara tersebut gitu uh, secara nggak langsung pasti banyak aspek-aspek uh, budaya atau hal-hal yang kita bawa dari uh, kultur Indonesia gitu. Ketika kita masuk ke negara baru, kita masuk ke budaya yang baru, kita akan semakin menyadari bahwa akan ada perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, di mana sih Kak uh, cari informasi nah, gitu kan? Tadi aku mention bahwa uh, kalau teman-teman belum tahu jurusan spesifiknya apa, bisa cari dari universitasnya dulu. Tapi kak, kalau universitasnya aja aku nggak tahu mau ke mana itu gimana ya caranya? Ada banyak cara. Mungkin yang paling umum orang-orang eh, sering melihat ranking universitas di dunia. Gitu. Salah satu eh, website yang terkenal adalah QS Rank ya. Karena tiap tahun mereka selalu eh, update databasenya. Tahun ini eh, universitas mana eh, yang top 10, kemudian top 100, dan ada urutan-urutannya juga. Dan ini skalanya besar sekali, skalanya seluruh dunia. Kalau teman-teman udah tahu, oh, aku mau program psikologi, misalnya, aku mau program teknik mesin, misalnya. Itu bisa juga di search di websitenya, kayak Misalkan mechanical engineering. Nanti dia akan keluar universitas mana sih yang bagus yang menawarkan mechanical program, mechanical engineering. Nah, itu cara pertama untuk melihat ranking universitas, ya. Yang kedua. Mungkin ah ranking tuh nggak terlalu penting kak buat aku kayak ah nggak usah universitas yang benar-benar bagus-bagus banget uh, Ivy League top 10 in the world Harvard Oxford nggak usah lah kak yang penting uh, aku dapat pengalaman baru di luar negeri atau tadi ada aku tuh motivasinya mau jalan-jalan ke Korea misalnya gitu ya jadi yang penting di Korea gitu oke okay. nah langkah yang bisa dilakukan adalah mencari website study finder dari negara tersebut gitu. Biasanya setiap negara ya mungkin beberapa negara yang lebih maju gitu ya. Sudah punya website khusus untuk memfasilitasi pendidikan dari orang-orang orang-orang luar negeri yang mau belajar di negara mereka gitu. Misalnya di Belanda ada website studyinholland.nl gitu. Di Australia ada studyaustralia.gov.au AU, gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat website yang resmi dari negaranya, karena pasti belakangnya biasanya kodenya kode negaranya ya. Kalau NL ini Belanda, AU ini Australia, Jepang, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Di website-website tersebut bisa difilter biasanya pilihan jurusannya, universitas yang menawarkan programnya, mungkin teman-teman mau yang hanya ada yang hanya ada beasiswanya, biasanya ada filternya juga gitu. Nah, Berikutnya, pastinya, kalau teman-teman udah lihat dari website uh, ranking dunia atau study finder, teman-teman bisa cek website universitas tersebut, gitu. Kalau udah punya beberapa pilihan, dan selain itu, kalau teman-teman lihat uh, cari informasi beasiswa, tentunya juga akses website-website yang uh, secara khusus menjabarkan proses beasiswa tersebut, gitu. Misalnya LPDP, ya, berarti ke websitenya Kemenkeu LPDP, gitu ya, atau. Uh, mungkin uh, seperti aku di Orange Tulip Scholarship atau Stunet yang dari pemerintah Belanda itu ada satu website-nya sendiri Neso Indonesia. Gitu. Nah, yang kedua tips yang bisa aku berikan atau yang dulu aku lakukan juga adalah datang ke open house atau education fair. Jadi ternyata kalau di Indonesia masuk kuliah itu orang-orang berebutan ya, kayak benar-benar uh, berapa ribu mahasiswa mendaftar di UGM yang keterima hanya berapa gitu kan. Sementara kalau di luar negeri banyak sekali universitas yang mencari mahasiswa. Nah, ini unik loh. Jadi kebanyakan setiap semester mereka akan membuka misalkan master's open house atau bachelor's open house gitu. Di acara ini kita mereka akan presentasi program mereka itu seperti apa, kita bisa dengarkan, kita bisa interaksi langsung juga mungkin dengan course koordinatornya program studi program koordinatornya kita bisa tanya dan uh, ini salah satu tips yang aku rekomendasikan sih karena sejak masa masa covid banyak sekali semua open house open house ini dilakukannya secara online gitu jadi teman-teman bisa kalau lagi buka website universitasnya biasanya mereka akan langsung pop up tuh kalau ada iklannya oh akan ada master open house tanggal sekian akan ada Bachelor Open House tanggal sekian, langsung daftar aja gitu. Biasanya gratis pastinya dan uh, ya sekarang banyak yang dilakukan secara online. Alternatifnya kalau teman-teman benar-benar nggak tahu mau kemana sih tujuannya, ada beberapa konsultan-konsultan pendidikan luar negeri yang biasanya memfasilitasi teman-teman uh, untuk mencari informasi. Ini bisa dicek juga ya. Mungkin kalau yang terkenal uh, di Jakarta yang aku tahu misalkan IDP itu juga menawarkan konsultasi pendidikan dan sekaligus menawarkan IELTS gitu. Jadi ketika teman-teman mau mempersiapkan IELTS nanti mungkin bisa daftarnya di melalui satu pintu yang sama gitu. Nah, berikutnya juga media sosial pastinya. Teman-teman pasti rata-rata semua pakai Instagram ya sekarang ya atau mungkin Facebook gitu. Banyak sekali uh, Channel-Channel resmi kayak tadi misalnya uh, Study Finder resmi negara ini juga ada channel resmi Instagram yang menyediakan informasi studi gitu. Misalnya kalau Belanda di Indonesia ada uh, Instagramnya Neso Indonesia @studi di Belanda gitu. Nah, Jerman ada DAAD ada Indonesia, Korea ada Study in Korea dan lain-lain gitu. Selain itu kalau teman-teman mau memperluas jaringan bisa juga pastinya follow PPI dari negara tujuh, yang teman-teman uh, ingin tuju, atau kota dari universitas yang teman-teman ingin tuju gitu. Misalnya aku di Maastricht, ada PPI Maastricht ya atau Perhimpunan Belajar Indonesia Maastricht. Teman-teman bisa follow Instagramnya, bisa tanya-tanya mungkin ke adminnya untuk mempersiapkan apa aja sih yang bisa teman-teman siapkan dari sekarang gitu. Dan yang paling penting jangan malu bertanya karena malu bertanya akan sesat di mana-mana ya. Bukan cuma sesat di jalan, tapi benar-benar Uh, ya kita akan uh, hanya tahu sesuatu yang kita sudah pikirkan sebelumnya gitu. Oke okay, setelah baca informasi ini menurutku aku nggak bisa nih masuk sini. Oh tapi ternyata ada jalan lain gitu. Nah di universitas-universitas uh, di luar negeri di mancanegara banyak sekali yang um, mencantumkan alamat email admission office-nya atau mungkin ada kontak student ambassador dari programnya. Nah ini memang sudah menjadi bagian dari pekerjaan mereka untuk memberikan informasi-informasi tersebut gitu. Jadi jangan malu untuk mengirimkan email atau mungkin kontak di Instagram student ambassador dari jurusan yang teman-teman inginkan. Nah, salah satu cara yang mudah untuk teman-teman bisa terapkan adalah memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan familiar dengan teman-teman. Kalau belum tahu minatnya apa, mungkin bisa uh, menggunakan jasa uh, QEP ya untuk tes minat bakat mungkin sama Pak Eko atau sama teman-teman tadi ada Dian gitu ya uh, dicari tahu dulu minatnya teman-teman apa sih gitu. Kemudian yang familiar atau yang uh, dekat dengan pengalaman teman-teman. Oke okay, sebelumnya punya pengalaman organisasi ini, sebelumnya punya uh, pengalaman di pekerjaan ini gitu. Nah kenapa memilih jurusan yang sesuai minat dan familiar supaya teman-teman uh, sendiri juga akan merasakan manfaatnya di masa depan. Kenapa? Karena tadi sekolah susah-susah, belajar susah-susah. Uh, ya kita mau ada manfaatnya. Dan pastinya ketika itu sesuai minat kita, walaupun ngerjain tugasnya sulit, kita akan puas setelah mengerjakannya. Nah, cara yang kedua, mungkin teman-teman bisa juga buat tabel seperti ini ya, atau pakai kertas-kertas post it bisa ditempel tuh jurusan yang teman-teman mau Universitas negaranya apa keunggulannya apa dan kemudian dipertimbangkan nah oke okay. kita lanjut ke skema pendanaan nih kalau tadi udah tahu e, cara memilih jurusan kemudian ya oke okay, Kak aku pengen banget belajar ini tapi nggak ada dananya kira-kira gimana ya gitu. nah jenis beasiswa di luar sana tuh banyak sekali gitu ada yang full cover tuition fee dan uh, living cost atau biaya hidup. Ada yang mungkin hanya cover salah satunya aja, tuition fee-nya aja atau living cost-nya aja. Ada yang mungkin dari awal sudah tahu akan memberikan beasiswa 10.000 euro. Terserah kamu mau pakainya untuk apa, gitu. Ketika teman-teman mencari informasi beasiswa, uh, dilihat dari awal apakah dia menyediakan full, partial atau fixed amount tadi, gitu. Kemudian sumber beasiswa itu ada yang dari pemerintah kita, misalnya LPDP atau mungkin teman-teman yang exchange buat teman-teman bachelor ada kesempatan IISMA ya sekarang ya Indonesia Student Mobility Awards, uh, yaitu sumber pendanaannya dari pemerintah Indonesia. Kemudian ada yang dari pemerintah negara tujuan gitu, misalnya kalau uh, Inggris ada Chevening, kalau uh, Belanda ada Stunet, ada Orange Tulip Scholarship, uh, ada juga yang dari universitas tujuannya gitu. Kalau ini berarti biasanya proses pendaftarannya jadi satu tuh antara proses pendaftaran program studi dan proses pendaftaran beasiswanya. Ada juga dari pihak ketiga, misalnya ada sponsor atau ada institusi yang memang tiap tahun menyediakan beasiswa gitu dan kalau teman-teman masih belum beruntung atau mungkin oke okay, belum waktuku saat ini ada juga pilihan beasiswa Bapak Ibu pastinya ya atau mungkin kemarin uh, diingatkan Pak Eko uh, ada juga yang beasiswa mertua biasanya gitu nah uh, ini bisa sumber-sumber pendanaan ini bisa teman-teman pertimbangkan dari awal kalau ada kemungkinan untuk menggabungkannya gitu apakah ketika aku daftar uh, LPDP nanti aku masih bisa lagi daftar Orange Tulip Scholarship Oh, ternyata kalau udah keterima LPDP, aku tidak berhak mendapatkan beasiswa dari pihak yang lain. Misalnya seperti itu. Itu harus diketahui dari awal. Oh, kalau aku mendapatkan Orange Tulip Scholarship, kemungkinan dia hanya cover tuition fee aja, nggak ada cover untuk living cost. Tapi aku masih bisa apply untuk kesempatan beasiswa dari pihak ketiga, misalnya, atau oh, aku masih punya backup plan dari uh, beasiswa mertua tadi, gitu kan? Nah, ini bisa jadi hal-hal yang teman-teman pertimbangkan. Berikutnya, dicek juga syarat dan proses pendaftarannya, karena beda-beda. Ada beasiswa yang kamu harus daftar beasiswanya dulu, uh, kalau udah diterima, baru nanti daftar pro, uh, programnya. Ada yang kamu harus dapat letter of acceptance dulu dari program studinya baru kamu bisa daftar beasiswanya. Ada yang pendaftarannya dari awal bersamaan tapi di website yang berbeda gitu. Nah, ini perlu dicek skemanya seperti apa dan tenggat waktunya. Mana duluan yang harus teman-teman fokuskan? Apakah beasiswanya dulu atau apakah program studinya dulu? Dan yang terakhir ini tips juga yang bisa aku share ke teman-teman. Kadang kesempatan yang ada, apa yang kita mau dengan kesempatan yang ada itu tidak selalu sejalan gitu ya. Jadi, kita harus pintar-pintar untuk mix and match opsi yang tersedia gitu. Oke, okay, aku pengen jurusan waktu awal aku cari uh, pilihan studi di Belanda. Aku sangat ingin jurusan uh, psikologi di Groningen yang nama spesialisasinya adalah Talent Development and Creativity. Ternyata di tahun kemarin tidak ada pilihan beasiswa untuk jurusan tersebut. Gitu. Akhirnya kita harus pinter-pinter mencari kesempatan yang lain. Gitu. Oke, akhirnya aku daftar di Tilburg jurusan positive psychology. Aku daftar di Maastricht jurusan work and organization psychology. Kemudian daftar beberapa pilihan beasiswa yang berbeda. Gitu. Kenapa kita perlu daftar beberapa? Karena pastinya kita juga perlu menyediakan backup plan ya. Kalau misalkan yang satu belum jalannya, belum jatahnya, oke okay, kita masih punya backup, gitu. Oke, okay, setelah mencari skema pendanaan, pastinya kita perlu menyiapkan dokumen pendaftarannya, gitu ya. Yang pasti, yang pertama adalah identitas. Nah, identitas kita di luar negeri adalah paspor. Jadi kalau teman-teman belum punya paspor, diperhitungkan berapa lama sih waktu yang harus disiapkan untuk membuat paspor. Gitu. Kemudian kalau teman-teman sudah punya paspor dicek apakah paspornya masih berlaku sampai ketika periode teman-teman akan mendaftar nanti gitu. Yang kedua ijazah dan transkrip nilai. Kalau misalkan dari uh, universitas atau dari sekolah teman-teman di SMA sudah menyediakan bahasa Inggris itu bisa langsung digunakan biasanya karena dokumen resmi. Tapi kalau uh, ijazah atau transkripnya masih bahasa Indonesia perlu cari penerjemah tersumpah gitu. Nah ini juga harus menyiapkan dana ya kalau teman-teman mau uh, butuh terjemahan gitu. Berikutnya persiapan bahasa. Kalau bahasa Inggris pastinya IELTS atau kalau TOEFL di luar negeri sekarang sudah mengharuskan yang TOEFL computer base ya atau internet base gitu. Nah apakah teman-teman bisa uh, belajar sendiri untuk persiapannya atau butuh kursus? Nah ini dikembalikan lagi ke kondisi teman-teman saat ini. Apakah Uh, dari kompet empat kompetensi bahasa, reading, writing, listening, speaking, semuanya sudah teman-teman kuasai atau semuanya butuh uh, diasah lagi atau oh aku sebenarnya cuma butuh latihan writing dan speaking aja nih gitu. Gimana sih kira-kira caranya? Pastinya ada pilihan-pilihan uh, kursus kalau yang berbayar atau yang tidak berbayar teman-teman bisa download aplikasi-aplikasi uh, untuk latihan IELTS latihan TOEFL banyak sekali uh, di Google Play Store di App Store teman-teman bisa da uh, bisa download dan bisa coba free sample test free sample testnya gitu kemudian nonton video-video YouTube ya karena banyak tips and trick atau banyak yang menjelaskan tentang tips-tips uh, melakukan IELTS uh, ya mengerjakan soal-soal IELTS dan TOEFL gitu ini jadi strategi yang menarik kemudian motivation letter uh, akan aku bahas di slide selanjutnya tapi biasanya harus dicek apakah dari universitas tersebut ada pertanyaan panduan untuk menulis motivation letter. Kalau mereka punya pertanyaan panduan, silakan ikuti yang diminta oleh universitasnya. gitu ya. Jangan menggunakan format yang kita inginkan sendiri. CV dan recommendation letter pun sama. Dicek apakah dari universitas ada panduan yang mereka berikan. gitu. Kalau di Eropa, biasanya CV mereka minta dengan format Europass. Itu ada Website nya sendiri teman-teman masukkan data diri dan dia langsung otomatis jadi CV nanti gitu. Kemudian dicek apakah ada syarat-syarat khusus yang diinginkan dari program studinya teman-teman gitu. Kalau yang bisnis, MBA segala biasanya mereka minta GRI atau Gmat gitu ya. Kalau psikologi misalkan di Belanda hampir semua minta syarat statistik yang cukup tinggi dari S1. Nah ini perlu dicek apakah eh, memenuhi syarat atau tidak program S1 kita sebelumnya gitu. Nah, untuk menulis motivation letter, apa aja sih yang harus dicantumkan di dalamnya gitu ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan panduan yang bisa teman-teman uh, jadikan panduan ketika menulis motivation letter. Di awal menceritakan tentang diri kita, bukan cuma oh namaku Anya, umurku 22 itu enggak penting ya, tapi menceritakan uh, latar belakang teman-teman gitu. Uh, sebelum sebelumnya teman-teman uh, belajar apa? Uh, misalkan SMA IPA atau IPS atau kalau kuliah jurusannya apa gitu ya dan alasan teman-teman ingin melanjutkan pendidikan gitu pastinya uh, biasanya di sini kalau teman-teman sudah bekerja atau mungkin uh, lulus S1 bisa ditunjukkan kayak teman-teman membuat uh, proposal skripsi gitu ya gapnya yang teman-teman ingin uh, yang saat ini teman-teman lihat gitu misalnya oh Uh, saya udah belajar A B C D E, tapi ketika saya masuk dunia kerja saya butuh E F G H I gitu, yang itu belum saya punya. Nah ini ada gap nih di sini dan saya berharap gapnya ini bisa dipenuhi dengan mempelajari program master tersebut. Nah ini jadi salah satu uh, poin penting untuk menunjukkan apa sih gap yang ingin kita uh, kurangi gitu ya dengan mempelajari program ini. Kemudian alasan memilih program dan memilih universitas atau beasiswa. Biasanya semua orang meskipun punya alasan beda-beda tapi patternnya hampir sama gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut aku adalah di awal tadi ceritakan latar belakangmu, kemudian apa kontribusi yang telah kamu lakukan selain di dunia akademik yang terkait dengan bidang ini gitu. Kemudian ketika kamu diterima di universitas ini nilai tambah apa sih yang bisa kamu bawa ke kelas internasional gitu. Karena misalkan di Belanda hampir semua eh, program S2 berbahasa Inggris. Eh, dan karena berbahasa Inggris, jadi mahasiswanya pun juga kebanyakan dari penjuru, eh, belahan dunia yang berbeda gitu. Gak cuma dari Belanda. Nah nilai apa yang bisa kita berikan ketika kita menjadi salah satu bagian dari kelas internasional tersebut misalnya. Kemudian aspirasi pastinya setelah lulus, apa yang mau kita lakukan dengan apa yang sudah kita pelajari di program ini. Dan di akhir kita akan menyimpulkan kenapa sih universitas ini perlu menerima kamu, kenapa sih beasiswa ini perlu menerima kamu. Atau cara melihatnya adalah dengan mendapatkan beasiswa ini, apa yang bisa saya lakukan. gitu Itu bisa teman-teman taruh di akhir sebagai kesimpulan. Nah ini ada beberapa do's and don'ts dari Harvard University Office of Career Service ya. Uh, mungkin bisa dibaca masing-masing. Kalau donsnya jangan tidak perlu bertele-tele, nggak perlu menggunakan bahasa yang overly flowery gitu ya. Uh, dan jangan mengkuliahi pembaca gitu. Uh, di, dibanding mengkuliahi pembaca, mendingan teman-teman menjelaskan dari dari pengalaman yang teman-teman punya, dari ilmu yang teman-teman punya, insight apa yang teman-teman ambil, perspektif apa yang teman-teman ambil gitu. Kemudian dibanding bertele-tele lebih baik teman-teman uh, membuatnya sistematis dan terstruktur. Bahwa ini tuh seperti teman-teman bercerita. Jadi dari awal sampai akhir nyambung. gitu Kemudian pastinya luangkan waktu untuk ngebaca ulang, refleksi, revisi. Jangan harap ketika mau nulis motivation letter, oke, okay, uh, 15 menit, jadi, beres. gitu uh, Oke, okay, mungkin nggak perlu se-strict, kayak kelas-kelasnya mau di Ayunda gitu ya. Dulu ada kelas-kelas mau di Ayunda membuat motivation letter. Oh, kamu harus refleksi dulu selama dua bulan apa aja sih yang udah terjadi dalam hidupmu gitu. Mungkin nggak perlu sebanyak itu, apalagi teman-teman ada yang sambil masih kuliah, masih sekolah, ada yang sambil kerja, ya pastinya nggak punya waktu banyak. Tapi mulai dari tulis mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tadi. Buat poin-poin untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian setelah itu, Uh, teman-teman pelan-pelan dijadikan paragraf, gitu ya. Oke, okay, mungkin uh, minggu pertama hanya jadi uh, paragraf yang masih terpisah-pisah, gitu. Tapi ketika teman-teman luangkan waktu untuk baca lagi, dibuat bagaimana satu paragraf dan paragraf berikutnya nyambung, gitu. Uh, jadi, prosesnya nggak harus sekali jadi, gitu. Dan yang terakhir, proofread, pastinya. Tunjukkan ke teman, tunjukkan ke orang tua, minta saran, gitu. Apa uh, yang harus diperbaiki, gitu. Nah, terakhir nih, uh, untuk menutup sesi ini, jadi overviewnya: tips and trick atau kiat-kiat apa aja sih, Kak, yang perlu aku uh, terapkan supaya bisa meraih beasiswa luar negeri? Yang pertama, tadi kita bahas banyak tentang why study abroad, gitu ya. Alasan untuk kita kuliah di luar negeri, jadi yang pertama, kita perlu meluruskan niat dulu kenapa mau lanjut kuliah di luar negeri. Yang kedua, siapkan waktu. Untuk mencari informasi, cari uh, cari tahu programnya beasiswanya, cari tahu untuk tes IELTS, tes TOEFL atau mungkin kalau bahasa lain, tes bahasanya itu seperti apa, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk belajar bahasanya. Cari tahu kultur negaranya dan biaya hidup yang dibutuhkan. Yang ketiga, ini sangat penting adalah mix and match gitu. Mungkin teman-teman nggak bisa idealis banget gitu pengennya jurusan ini aja. Oh ternyata beasiswanya nya nggak tersedia. Oh aku pengennya beasiswa yang uh, sangat amat full uh, benar-benar cover semuanya tambah uang saku jadi bisa jalan-jalan gitu. Oh padahal kebutuhannya saat ini uh, yang penting ada yang bisa support aku uh, dana kuliahnya tapi dana hidupnya bisalah aku tabung dulu dari kerja atau bisalah ada bantuan uh, sponsor orang tua atau mungkin pihak lain gitu. Uh, yang keempat, membuat timeline untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Gitu ya. Untuk tes bahasa, kira-kira uh, kalau aku tes sekarang, hasilnya akan keluarnya berapa lama sih? Gitu. Uh, deadline beasiswa sama enggak dengan deadline uh, pendaftaran program? Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian, asah kemampuan sekarang. Mungkin teman-teman belum tahu kapan akan lanjut uh, S2, kapan akan lanjut S3, kapan akan... Uh, kuliah, dapat kesempatan exchange ke luar negeri misalnya. Tapi bisa diasah kemampuan dari sekarang, kemampuan berbahasa dan juga minat untuk membaca. Ya, karena ketika teman-teman kuliah di luar negeri mungkin cara belajarnya berbeda dengan di Indonesia. Yang nggak kalah penting adalah aktif di kegiatan non akademik, gitu ya. Tadi aku cerita tentang background organisasi yang aku ikuti. Nah, itu juga jadi pengalaman, pengalaman penting yang bisa Membantu teman-teman untuk sukses ketika kuliah di luar negeri nanti, kemudian membangun jejaring dan network. Kalau teman-teman uh, sudah selesai skripsi, jaga hubungan dengan dosen pembimbing, gitu ya. Teman-teman sudah kerja, uh, minta dukungan atasan, gitu. Ketika teman-teman punya plan untuk uh, melanjutkan pendidikan di luar, jadi bisa meminta surat rekomendasi dari mereka. Kemudian, bisa juga bangun jejaring dengan cara mencari teman seperjuangan, gitu ya. Uh, atau teman-teman yang sama-sama pengen berangkat uh, ke Belanda juga nih, ke Korea juga nih, uh, ke Singapura juga nih, gitu. Uh, mungkin dari kursus bahasa, biasanya dapat teman, atau mungkin dari kenalan, dari organisasi yang sama-sama mau ke luar negeri, gitu. itu bisa juga. Kemudian pastinya mempersiapkan mental, gitu ya. Uh, tahu cara-caranya nggak cukup, tapi kita juga harus melakukannya. Jadi berusaha dan berdoa. Nah, eh, salah satu mental yang bisa dibangun dari sekarang adalah berani berpendapat. Ya, apalagi kayak eh, misalkan di universitasku sekarang menerapkan problem based learning. Setiap pertemuan kita harus diskusi. Nah, itu kita nggak bisa meneng-meneng wae -meneng gitu kalau bahasa Jawanya ya. Eh, jadi harus berani berpendapat. Kemudian mental untuk hidup mandiri atau mental mental gitu ya. Karena semua, semua akan dilakukan sendiri dan pastinya minta restu dari orang tua. Yang terakhir, paling penting, take action. gitu Karena banyak sekali teman-teman yang aku tahu udah cari-cari informasi, susah-susah, tapi ujung-ujungnya nggak jadi daftar. gitu Ini juga pengalaman mungkin ya. Dulu aku ketika dari SMA mau S1, sempat mempertimbangkan kuliah musik di Jerman, dan setelah pencarian panjang, setelah riset panjang sekali, ujung-ujungnya nggak jadi daftar. gitu Jadi take action, coba dulu aja karena banyak sekali universitas yang biaya pendaftarannya itu gratis. Jadi teman-teman bisa langsung daftar, ketika nanti udah diterima baru nih apakah dapat beasiswa atau enggak gitu. Kemudian kalau mungkin beasiswanya belum ada, bisa di on hold juga programnya. Oh, saya belum bisa berangkat tahun ini tapi mungkin tahun depan. Ketika tahun depan ada kesempatan beasiswa gitu. Uh, sekian yang bisa aku sampaikan saat ini semoga membantu buat teman-teman Uh, aku serahkan kembali ke Dian atau Lenny. Oke, okay. wow, menarik sekali, ya, teman-teman semua. Ya, tadi materi dari Kak Anya, daging banget, ya, dari mulai harus meluruskan niat, kemudian sampai harus mix and match jurusan, kemudian juga sampai mempersiapkan mental dan take action. Oke, okay, dan sekarang ada yang sangat antusias sekali nih, Kak Anya. Sepertinya ingin uh, sharing, ya, atau bertanya langsung kepada Kak Anya atas nama Muhammad Rizal Zamdanis. Silakan bisa on cam dan juga open mic. Ini juga okay, boleh loh. Oke, halo. Suara saya masuk ya? Ya, masuk. Halo Muhammad Rizal Samdani mau bertanya? Eh uh, iya iya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf tidak on cam dikenakan. Uh, masih di luar nih. Uh, Oke, okay. terima kasih sebelumnya terima kasih kepada moderator dan juga kepada pak materi yang telah menyampaikan materinya. Uh, karena juga saya mendapatkan beasiswa di beasiswa di kampus cuman. Nah yang ditanyakan di sini, uh, saya pernah sering-sering dengan teman-teman uh, yang mendapatkan beasiswa di luar negeri. Itu katanya salah satu syarat untuk mendapatkan beasiswa itu. Uh, salah satunya itu terkait bahasa Inggris atau TOEFL itu. Nah, uh, ketika saya pikir bahwasanya masyarakat Indonesia maupun mahasiswa Indonesia itu minim akan bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa asing kayak gitu. Nah, mungkin di sini bisa sharing-sharing sih dari apa materi bagaimana sih awal uh, apa ya, awal untuk mencari atau mendapatkan beasiswa atau dalam artian memenuhi syarat-syarat beasiswa di luar negeri khususnya di bahasa Inggris itu. Gimana gitu sih? Terima kasih. Oke, okay, terima kasih Muhammad Rizal untuk pertanyaannya. Mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Silakan langsung dijawab saja Kak Anya. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Tadi aku udah sampaikan beberapa hal ya di bagian sertifikat bahasa Inggris ada berbagai tipe sertifikat yang berbeda gitu, yang paling umum pastinya TOEFL dan IELTS gitu. Dan TOEFL dan IELTS yang diminta di luar negeri untuk syarat S2 yang syarat akademik itu biasanya yang computer base atau internet base. Nah itu sudah mem mem menguji kemampuan dalam empat Bah dalam empat kompetensi bahasa ya dari reading, writing, uh, speaking dan listening berbeda dengan TOEFL yang mungkin teman-teman uh, biasa kenal di Indonesia ada yang TOEFL paper based nah itu biasanya yang diuji hanya grammar ya dan uh, ada ya ada tidak ada komponen writing dan komponen uh, speaking gitu nah ini yang uh, perlu teman-teman perhatikan dari awal gitu Cari tahu di mana sih kompetensi khusus yang masih perlu teman-teman asah gitu. Apakah semuanya ini masih perlu aku asah dari reading, speaking, listening, writing? Atau apakah sebenarnya reading dan uh, reading dan uh, listeningku tuh udah oke? Okay. Hanya speaking dan writingnya aja nih yang kurang gitu. Nah, ketika teman-teman udah tahu di mana posisinya sekarang, kemudian bisa menyiapkan strategi yang cocok gitu ya Nah tadi yang udah aku sempat singgung adalah cari video-video uh, di YouTube tentang uh, format tes IELTS, format tes TOEFL atau mungkin tips and trick for IELTS, tips and trick for TOEFL. Nah teman-teman bisa mulai lihat dulu dari situ gitu. Seperti apa sih contoh-contoh format soal yang akan diberikan dan apakah itu sudah sesuai dengan uh, kemampuan teman-teman saat ini gitu. Kalau belum sesuai bisa cari juga di internet, atau mungkin uh, tanya ke teman-teman yang kuliah di luar negeri, apakah ada bahan-bahan uh, untuk free sample test, atau mungkin uh, e-book, ya, e-book atau PDF yang uh, menjelaskan strategi-strategi, mengerjakan soal IELTS dan lain sebagainya. Uh, bisa juga download aplikasi, karena banyak banget institusi-institusi, uh, seperti misalnya British Council, ya, mereka punya sendiri aplikasi toefl aplikasi. IELTS gitu yang bisa kita gunakan untuk persiapan. Biasanya aplikasi-aplikasi ini banyak yang awalnya gratis, tapi kalau mau soal-soal lebih banyak harus bayar. Jadi salah satu strategi yang bisa di uh, yang bisa teman-teman terapkan juga adalah download aplikasi yang berbeda. Ketika di aplikasi A udah disuruh bayar, coba aplikasi yang B. Nah ini ini strategi yang dulu aku lakukan nih kalau mau hemat ya. Ketika aplikasi yang B awalnya gratis, coba soal-soalnya pastikan tiap aplikasi soalnya beda ketika udah disuruh bayar download aplikasi yang C gitu nah ini bisa teman-teman lakukan untuk latihan pribadi tapi ketika teman-teman sadar oh ternyata kemampuanku masih agak jauh nih dari targetnya karena misalkan di luar negeri untuk kuliah S2 minta IELTS-nya itu minimum 6 ya kalau nggak salah ya IELTS itu skalanya 1 sampai 9 kalau nggak salah rata-rata minta minimum 6,5 overallnya tapi setiap komponennya, setiap speaking, reading, writing, uh, listening, tidak boleh kurang dari enam. Kalau nggak salah seperti itu, kalau ternyata masih jauh, uh, oh, ternyata aku butuh kursus gitu. Oh, berarti ada dana yang perlu disiapkan untuk mengambil kursus bahasa Inggris tersebut gitu. Mudah-mudahan membantu, Rizal. Eh, uh, iya, Kak. Jadi, kayak gini, Kak. <laughs> Maksudnya, saya kayak gini, Kak kalau berbicara terkait dengan tulisannya yang kita lihat sehari-hari mungkin kita tahu tulisannya bahasa Inggris kayak gini mamanya buku itu kan B O O K book nah namun eh, apa ya namun secara bacaannya kita itu sangat minim eh, akan bacaannya bahasa Inggris gitu Kak Oke okay, nah, mungkin kayak mungkin, pronunciation gitu ya Ya mungkin jangankan ke TOEFL itu ke bahasa Inggrisnya sehari-hari kita itu kita itu sangat minim tuh kak. Mungkin uh, ada apa ya sering-sering terkait. Bagaimana sih awal kakak itu belajar bahasa Inggris kayak gitu kak? Mungkin begitu. Ya okay. yeah. uh, menarik nih kasusnya uh, Rizal ya. Jadi ini mungkin banyak orang yang uh, belum terbiasa dengan menggunakan bahasa Inggris dalam sehari-hari. Uh, oke okay, sebenarnya ngerti sebenarnya paham kalau baca tulisan tuh bisa tapi ketika harus benar-benar sehari-hari nggak bisa gitu nah ini salah satu faktor yang mempengaruhi juga biasanya kepercayaan diri ya ini aku dulu juga mengalami yang sama seperti Rizal aku hanya belajar bahasa Inggris di sekolah gitu ya nggak pernah kursus-kursus khusus bahasa Inggris sejak kecil gitu hanya di sekolah aja jadi ya bahasa Inggrisnya eh, Ya seperti yang tadi Rizal bilang, kita bisa, kita tahu, tapi nggak terbiasa ngomong gitu kan nggak terbiasa digunakan sehari-hari nah eh, aku dulu eh, join komunitas juga bisa menjadi salah satu eh, cara ya untuk menerapkan ini tadi aku sempat mention eh, salah satu komunitas yang aku ikuti dulu Polyglot Indonesia namanya ini adalah komunitas penutur bahasa asing. Jadi teman-teman eh, yang bisa eh, berbahasa lebih dari satu bahasa asing ya mungkin Inggris dan karena aku dulu belajar bahasa Jerman Jerman bisa bergabung di komunitas ini nah pasti ada juga kok komunitas-komunitas di luar sana yang khusus untuk bahasa Inggris gitu nah biasanya di kom yang yang sifatnya komunitas ini teman-teman bisa berlatih gitu jadi nggak harus seperti kursus yang benar-benar memahami tapi oke okay, khusus uh, melatih conversation aja sama sesama anggota anggota komunitas gitu nah uh, aku kurang tahu spesifiknya uh, apa mungkin tuh dari teman-teman KEP ada yang bisa sharing juga nanti atau teman-teman peserta lain kalau ada yang tahu tentang komunitas-komunitas uh, bahasa Inggris ya yang bisa teman-teman uh, ikuti teman-teman join untuk uh, mengasah atau melatih kemampuan berbahasa Inggris sehari-hari. Oke, okay. begitu ya Rizal. Jadi uh, perlu gabung di komunitas bahasa Inggris apabila ingin lebih mengasah uh, bahasa Inggrisnya ya. Nah mungkin teman-teman di sini uh, ada yang mau sharing atau mungkin bisa dituliskan di kolom chat ya. Apa nama komunitas bahasa Inggrisnya supaya kita bisa saling belajar ya kakaknya ya. Uh, juga bisa join di komunitasnya, seperti itu. Nah mungkin... Uh, kita... Kalau boleh tahu Rizal berada di kota mana sekarang? Kota Sumeneb. Sumeneb, Madura. Ya, Sumeneb Madura. Madura, Madura. Mantap. Oke. Okay. Ya, mungkin karena di pulau ya, di pulau Madura ya, dan Sumeneb mungkin mencari komunitas nggak semudah kalau misalnya di kota besar di pulau Jawa gitu ya. Tapi Rizal pernah dengar Kampung Inggris nggak? Di Kediri yeah. ya, Pak ya. Pari-pari itu, Pak. Kampung Inggris ini ada di Pare Kediri, ya. Dan hmm, itu setelahnya kampung di mana kamu tinggal, kos di situ, lalu juga belajar bahasa Inggris di situ, dan semuanya berbahasa Inggris, gitu. Jadi, kayak kamu berada di negara yang berbahasa Inggris saja, meskipun di tengah-tengah Pare Kediri, gitu ya. Dan itu akan membantu. Sehingga akhirnya kamu bisa me, apa ya menyambungkan antara, oh kalau tulisannya seperti ini, cara bacanya itu begini dan seterusnya ya cara yang lain sih itu tadi sekarang menggunakan aplikasi-aplikasi terus menggunakan YouTube, Instagram maupun nonton film ya nonton film juga berbahasa Inggris keluarkan apa title atau teks bahasa Inggrisnya jadi kita tahu ya orangnya mengucapkan seperti ini dan ternyata tulisannya seperti ini gitu Rizal butuh paling nggak dua tahun ya mulai dari nol sampai kamu mulai bisa menggunakan bahasa itu dalam pergaulan sehari-hari. E, paling enggak biasanya sekitar itu dan dua tahun itu berapa lama e, satu minggu kurang lebih tiga kali dan setiap harinya setiap kalinya tiga jam tiga jam lah katakanlah seperti itu ya kalau kamu lakukan rutin selama dua tahun kamu akan memiliki basic basic skill untuk kamu berbahasa dan berbicara-cakap dalam bahasa itu tapi itu basic skill nggak akan cukup untuk studi lanjut, karena studi lanjut kan kamu harus berdebat, berdiskusi, presentasi, menulis report, menulis laporan, dan laporannya secara ilmiah ya. Itu pasti akan menuntut uh, kemampuan yang sudah levelnya di atas intermediate. Jadi kalau kamu masih basic skill, habis basic kamu intermediate pertengahan, lalu baru kamu masuk ke yang academic skill. Uh, apa ya kemampuan berbahasa yang dibutuhkan untuk studi lanjut gitu ya terutama di negara yang berbahasa Inggris. Nah itu levelnya udah level yang ketiga. Nah ini berarti kan kamu butuh waktu lebih banyak ya. Kalau satu level aja tadi dua tahun seminggu sembilan jam, berarti kalau kamu tiga level ya kamu harus meningkatkan itu. Kalau seminggu hanya tiga kali a tiga jam ya kamu butuh enam tahun. Tapi kalau kamu mau butuh cepat ya berarti dalam waktu dua tahun itu satu minggunya harus 27 jam gitu. 27 jam itu artinya bisa-bisa tiga hari mulai pagi sampai malam kamu berbahasa Inggris terus gitu. Nah ini ini kalian harus sadar ya uh, seberapa banyak waktu yang kamu butuhkan untuk kamu menguasai satu bahasa tertentu. Gitu ya. Oke lanjut ke pertanyaan yang lain boleh? Oke ada juga nih pertanyaan di kolom chat. Yaitu Uh, dari Marian nih selamat malam saya mau tanya Apakah mau apakah mau ikut program beasiswa syaratnya harus ikut organisasi di kampus Oke okay. tentunya ini bukan syarat uh, harus atau nggak harus ya karena uh, biasanya tergantung pemberi beasiswanya juga kalau secara general secara umum uh, biasanya pemberi beasiswa tidak mengharuskan ada pengalaman organisasi di kampus. Tapi ketika teman-teman punya pengalaman organisasi di kampus, itu bisa jadi salah satu hal yang teman-teman masukkan ke motivation letter. Gitu. Atau teman-teman masukkan ke komponen-komponen aplikasi pendaftaran tadi. Misalkan di CV atau di motivation letter dijelaskan apa sih hubungannya organisasi tersebut dengan studi yang akan teman-teman ambil. gitu. Kayak misalnya dulu aku ada pengalaman organisasi kesehatan mental gitu kan kemudian aku mendaftar jurusan positive psychology and well being gitu oh ini nyambung nih gitu bisa di teman-teman jabarkan di motivation letter seperti itu tapi ada juga kalau mungkin teman-teman cari beasiswa yang dari pihak-pihak di Indonesia ya misalnya atau ketika dulu aku S1 juga dapat beasiswa dari apa namanya kementerian P PPA ya, kalau nggak salah selalu, tiap tahun selalu ada jatah beasiswa PPA, itu biasanya memang dari beasiswanya mensyaratkan aktif di organisasi gitu, atau punya prestasi non-akademik gitu, nah eh, ketika itu menjadi syarat, pasti mereka akan cantumkan di syarat pendaftaran gitu, tapi secara umum LPDP atau mungkin Chevening, eh, Stunet yang teman-teman eh, bisa lihat itu mereka tidak ada syarat beasiswa, eh syarat organisasi. Tapi misalnya Chevening Inggris ya. Itu mereka ada syarat kerja harus pengalaman kerja harus ada minimal 2 tahun. Gitu. Atau student Belanda yang full cover semua living cost dan tuition fee, dia harus ada pengalaman kerja minimal 3 sampai 4 tahun. Nah, jadi ini yang teman-teman bisa perhatikan dari awal dan antisipasi. Oke, okay, kalau sekarang aku masih S1 dan aku pengen ngejar beasiswanya tuh Chevening ke Inggris gitu. Berarti aku harus uh, cari pekerjaan yang akan sesuai dengan jurusan yang mau aku ambil nanti, dan aku akan uh, coba kerja di industri tersebut selama minimal dua tahun dulu sebelum aku daftar. Gitu, mudah-mudahan menjawab. Wah, menarik banget ya. Terus nih, ada lagi nih dari KA 5 Halo uh, Kak, aku mau bertanya. Ber Berdasarkan pengalaman kakak selama di Eropa, kemungkinan enggak ya kalau kita lanjut studi di sana selain UK, hanya dengan mengandalkan bahasa Inggris untuk kehidupan sehari-hari. Oke, masih masih panjang chatnya, tapi pertanyaannya oh. sampai situ. Oke, okay. <laughs> ya kebetulan aku memilih negara Belanda karena dari awal sudah tahu bahwa mayoritas program S2 di sini berbahasa Inggris gitu ya yang ditawarkan di Belanda hampir semua program S2 itu bahasa Inggris dan e, ternyata pas aku datang e, kalau tadi pertanyaannya dari pengalaman aku komunitas atau e, masyarakatnya sangat multikultural gitu jadi yang tinggal di kota Maastricht ini Maastricht ini kalau tadi teman-teman lihat di petanya jauh ya dari Amsterdam yang adalah ibu kota Belanda gitu Maastricht ini mungkin kalau dibanding Amsterdam kayak desa gitu ya tapi ini kota pelajar gitu dan di sini lebih banyak e, mahasiswa dari Jerman lebih banyak mahasiswa dari Belgia dari Perancis dari e, berbagai belahan dunia lain yang sehari harinya mereka memang hidup di sini gitu jadi bahkan mungkin jumlah mahasiswa lebih banyak dari jumlah e, ya enggak nggak lebih banyak sih tapi jumlah mahasiswa e, mungkin sekian persen dari penduduk kotanya gitu dan itu membuat aktivitas sehari-hari kita pun uh, sangat memungkinkan dilakukan dengan bahasa Inggris, gitu. Uh, tergantung negara ya mungkin Alima ya. Kalau kamu misalnya ke tujuannya Jepang, Korea, okay, mungkin uh, itu akan, iya, kan. <laughs> akan perlu mempertimbangkan untuk belajar bahasa lokal dalam interaksi sehari-hari. Gitu. Oke, okay, di Jepang aku bisa cari kuliah yang bahasa Inggris, tapi sehari-harinya aku perlu bahasa Jepang gitu tapi ketika di Eropa misalkan tadi tahu tujuannya Belanda atau mungkin negara-negara uh, tertentu yang memang uh, komunitasnya itu multikultur kemungkinan bahasa Inggris juga bisa dilakukan uh, digunakan untuk sehari-hari dan kalau pertanyaannya spesifik kasus aku di Belanda ya sangat bisa gitu Oke, jadi memang disesuaikan juga dengan multikultur dari negara itu sendiri ya, kak. Ya, misalnya kalau kak Alima ini pengen ke negara Eropa dan jurusan atau bidang studi yang dimau tuh memang uh, hype banget gitu, mapan banget gitu ya. Tapi kadang mungkin di antara kita juga nggak kepikiran untuk lanjut studi di sana karena biasanya merasa nggak secure ya tinggal di tempat yang bahasa utamanya sebenarnya nggak paham jadi yang penting itu bahasa intinya bahasa Inggris ya kak Anya ya walaupun di samping dengan bahasa uh, budaya lainnya oke okay. nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya kak Anya ya Uh, pertanyaannya dari Kak Dini Raudatul Jannah Nah halo Kak Anya aku mau tanya nih uh, Kakak kuliah di sana saat daftar beasiswa dan daftar universitas di Belanda syarat sertifikat bahasanya pakai IELTS atau TOEFL ya? Minimal nilainya berapa Kak? Bisa dijawab Kak Anya? Oke, okay. uh, aku dulu pakainya IELTS. Tadi aku bilang untuk uh, syarat umum biasanya mereka minta 6,5 nilai IELTS tapi setiap komponennya itu tidak boleh lebih rendah dari 6. Nah, biasanya tiap jurusan ada yang minta syarat lebih tinggi juga. Nah, kebetulan di jurusan yang aku daftar di Maastricht minta uh, total skor IELTS-nya itu 7 gitu. Total skor IELTS-nya 7 tapi tiap komponennya minimal 6. Gitu. Uh, untuk ya tapi di luar sana rata-rata ya kalau dipukul rata mintanya 6 sampai 6,5 untuk IELTS ya antara 6 sampai 6,5. Kalau TOEFL yang dari informasi-informasi yang aku cari, TOEFL IBT itu skornya dari 1 sampai 120 ya, kalau nggak salah, dan mereka minta batasnya rata-rata 90. Gitu. Beberapa tahun lalu aku sempat coba TOEFL, ya kalau nggak salah sih, waktu itu belum menjadikan patokan 90 sebagai target ya, tapi seingat aku yang disyaratkan universitas 90. Gitu. Oke, okay, thank you Kak Anya jawabannya. Oke, okay, sekedar informasi teman-teman semua mohon maaf ya karena mungkin akan ada sedikit molor waktu karena pertanyaannya sangat menarik nih dan mungkin harus dijawab sama Kak Anya saat ini juga ya. Karena ini juga buat wawasan teman-teman semua ya yang di sini ya. Ya mungkin molor sekitar 10 menit lah ya atau 5 menit seperti itu. Terima kasih teman-teman. Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak Anya. Pertanyaan berikutnya adalah halo Kak, kalau untuk ambil beasiswa apa ada interviewnya? Kalau ada kira-kira pertanyaan yang ditanyakan seperti apa ya? Dan jawaban seperti apa yang perlu kita siapkan? Nah pertanyaan ini dari Lisa. Silakan Kak Anya bisa dijawab. Bisa. Ya, ya, jadi tergantung beasiswanya juga. Nah, ini salah satu uh, informasi yang teman-teman harus cermati dari awal saat mencari tahu Proses pendaftaran beasiswanya seperti apa? Kalau teman-teman sudah familiar dengan beasiswa seperti LPDP, teman-teman akan tahu itu akan ada beberapa tahapan interview. Jadi, bahkan interviewnya tidak hanya satu kali, tapi beberapa kali, dan ada topik-topiknya, ya, ada topik interview tentang wawasan kebangsaan, bahkan ada topik interview tentang, ya, aspirasi kamu dan apa yang ingin kamu capai nantinya, gitu, nah. Kenapa? Karena ini sumber pendanaannya dari pemerintah Indonesia. Gitu ya. Mereka mungkin ingin memastikan kandidat-kandidat kandidat yang diterima, uh, yang diberikan beasiswa ini sesuai dengan kriteria yang mereka harapkan. Gitu. Nah, ketika teman-teman uh, lihat beasiswa yang pemberi pemberi dananya, penyedia dananya adalah pemerintah negara tujuan, seperti Chevening atau uh, uh, Stunet, biasanya beasiswanya itu juga dengan Ah, sorry biasanya interview atau wawancaranya itu dengan panel jadi yang menginterview tidak hanya satu orang tapi mungkin ada dua atau tiga orang dan mungkin ada perwakilan dari uh, kedutaan negara tersebut yang ada di Indonesia orang Indonesia yang bekerja di kedutaan ada perwakilan dari penyedia beasiswanya dari negara tujuan gitu nah jadi biasanya interviewnya juga dilakukan dalam bahasa Inggris gitu nah kebetulan untuk beasiswa yang aku ambil Orange Tulip Scholarship ini tidak ada syarat interviewnya sama sekali, gitu. Jadi, dalam proses pendaftarannya benar-benar berdasarkan uh, nilai dan motivation letter seperti itu. Jadi, kalau teman-teman sudah tahu, oh, ini prosesnya nggak ada, nggak ada interviewnya nih. Kemudian, uh, saat aku mendaftar Orange Tulip Scholarship, juga sudah tahu dari awal bahwa kuota yang diberikan untuk per universitasnya itu berapa, dan untuk mastrich hanya satu orang gitu di saat uh, aku mendaftar gitu ya jadi aku sudah tahu dari awal oke okay, ha hanya satu orang yang akan keterima nih uh, jadi apa yang bisa aku lakukan supaya aku stand out supaya aku lebih menonjol dibanding pendaftar-pendaftar lain ketika prosesnya tidak ada interview nah berarti harus semuanya dituangkan di dalam motivation letter tersebut gitu jadi teman-teman uh, harus cek ya misalkan oh aku pengennya uh, kalau ke Jepang ada Beasiswa Max ya kalau teman-teman tahu. Uh, kalau ke Australia ada beasiswa AAS. Oh, Oke, okay. kalau beasiswa AAS itu uh, interviewnya berapa kali gitu? Dan apakah interviewnya general gitu? Menanyakan tentang kenapa kamu pilih uh, program ini gitu? Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita bahas di motivation letter ya. Uh, setelah kamu belajar program ini nanti mau ngapain? Tujuannya apa gitu kan? Nah. Tapi ada juga yang pertanyaannya spesifik gitu. Kalau teman-teman daftar LPDP ada pertanyaan-pertanyaan tentang wawasan kebangsaan gitu, yang mungkin harus teman-teman eh, persiapkan juga sebelumnya gitu. Wah, jadi memang harus disesuaikan dengan informasi dari penyelenggara beasiswa ya, Kak ya. Oke, okay. nah, terus uh, pertanyaan dari penanya yang sama dari Lisa juga. Uh, okay. dia, dia nanya lagi, Kak, kalau kita ambil beasiswa dari pemerintah, apakah betul setelah kita selesai kuliah, kita diwajibkan kembali ke Indonesia untuk bekerja dengan negara atau mengabdi pada negara? Ya, istilahnya ya, Kak. Oke, okay. <laughs> ya, uh, beasiswa dari pemerintah juga tipenya beda-beda. Kalau yang Lisa tanyakan tadi, um, yang paling umum kita kenal sekarang LPDP, ya. Uh, mereka mencantumkan dari awal gitu informasinya bahwa LPDP itu setelah kamu uh, lulus nantinya kamu harus langsung kembali ke Indonesia. Tapi setahu aku tidak ada kewajiban kontrak atau kayak bekerja untuk institusi negara ya. Setahu aku yang penting kamu kembali ke Indonesia tapi uh, bebas mau bekerja di perusahaan swasta atau dimanapun. Kalau nggak salah selama dua tahun harus di Indonesia ya. Tapi bahkan setelah dua tahun tersebut kalau teman-teman mau coba ke luar negeri lagi atau cari kesempatan di luar, mungkin masih bisa. Tapi momen setelah lulusnya, kalau kamu adalah award BLP kamu harus uh, pulang langsung pulang ke Indonesia. Gitu. Ini menarik nih. Mungkin kalau teman-teman ada yang tujuannya pengen ke Belanda, kayak uh, di Belanda tuh ada kesempatan untuk daftar visa job seeker jika kamu lulusan sini. Gitu. Jadi ketika aku lulus nanti, aku bisa daftar visa untuk mencari kerja di Belanda selama satu tahun ke depan tanpa aku harus sudah diterima. Jadi aku masih bisa tetap di sini men untuk mencari kerja. Tapi kalau teman-teman uh, beasiswanya mewajibkan langsung pulang, uh, maka tidak bisa mengambil kesempatan seperti ini. Dan ketika mungkin setelah pulang nanti kerja di Indonesia dua tahun, mau coba cari kesempatan kerja di luar, uh, visanya tidak bisa visa yang job seeker. Gitu. Harus visa yang sudah Tahu, kamu mau kerja apa di luar gitu? Oke, terima kasih, Kak. Anya atas jawabannya. Nah, uh, pertanyaan berikutnya, wah, sangat panjang nih, Kak. Anya nih, pertanyaan berikutnya adalah. Uh, halo, Kak. Aku mau tanya ya, berhubung aku juga masih kuliah S1 di psikologi, aku mau tanya pendapat pribadi Kakak dong terkait prospek kerja yang bakal kita dapat. Kalau lanjut S2 di luar, mungkin boleh juga Kakak sharing. Kakak kedepannya mau kerja di luar kah, atau balik ke Indo? Nah, aku udah sering uh, cari info, cuma masih galau, Kak. Terlebih aku sebenarnya ambil psikologi buat jadi psikolog yang otomatis uh, gelar itu gak bisa didapat kalau aku lanjut di luar. Nah, setahu aku gitu kak, kalau dari info yang aku dapat. Tolong penjelasannya ya kak. Terima kasih banyak. Oke, okay. uh, menarik banget nih Putri. Thank you udah sharing juga kondisinya. Jadi kamu saat ini sedang S 1 psikologi dan uh, cita-citanya pengen jadi psikolog ya. Kalau aku uh, tangkap dari informasinya ini gitu. Uh, ini salah satu pertimbangan uh, pertimbangan besar yang harus kamu pikirkan juga jika kamu ingin uh, berprofesi sebagai psikolog maka kamu harus uh, melakukan uh, menempuh pendidikan profesi sesuai lokasi ya kalau misalnya mau jadi psikolognya di Indonesia ya berarti uh, harus pendidikan magister profesi di Indonesia gitu nah uh, ini yang tadi aku sharing kenapa ketika aku lulus S1 aku nggak langsung Lanjut S2, tapi aku kerja dulu karena aku juga masih agak bimbang dulu. Apakah aku mau lanjut klinis, jadi psikolog klinis, mau lanjut jadi psikolog pendidikan, psikolog industri organisasi, atau ya ambil kerja di luar negeri gitu, atau sorry, atau belajar di luar negeri untuk kemudian kerja yang lain yang non-profesi gitu ya, non-profesi psikolog, psikolog gitu. Kalau kamu sudah yakin bahwa kamu ingin uh, psikolog. Klinis atau psikolog pendidikan gitu kedepannya aku sarankan ya mengikuti jalur pendidikan yang yang sesuai syarat untuk menjadi psikolog klinis atau psikolog pendidikan tersebut yaitu lanjutkan magister profesi di Indonesia juga gitu tapi kalau misalnya aku dulu pertimbangannya adalah ketika aku memutuskan aku mau lanjut di bidang industri organisasi Aku melihat oh tidak ada perbedaan terlalu jauh antara kalau kamu ambil S2-nya di luar atau ketika kamu ambil mapro pio di uh, Indonesia gitu. Karena lingkup kerjanya nanti mungkin uh, kurang lebih sama gitu. Prospek kerja, prospek karir yang ditawarkan ke depannya nanti kurang lebih sama gitu. Meskipun ada hal-hal yang tidak bisa Uh, aku lakukan gitu misalkan tidak bisa membuka praktek sendiri dengan gelar psikolog gitu ya uh, di Indonesia gitu nah ini jadi hal yang perlu kamu pertimbangkan juga gitu kalau prospek kerjanya di luar negeri ya uh, apa tadi pertanyaannya pendapat pribadi Kakak yang... terkait prospek kerja yang bakal kita dapat oke okay. Nah jadi ini tergantung pilihan yang kamu ambil gitu kalau misalkan kamu pengen klinis tapi uh, pengennya klinis di luar negeri gitu aku pengen uh, belajar tentang child development psychology atau tentang uh, clinical psychology tapi benar-benar di tempat yang lebih spes spesialisasi gitu ya di luar negeri ketika pulang berarti prospeknya kamu bisa jadi dosen ya kan atau mungkin bisa kerja di institusi-institusi uh, atau organisasi-organisasi yang membutuhkan keahlian kamu di bidang tersebut hanya saja mungkin tidak bisa membuka praktek sendiri atau membuka uh, uh, ya jasa menawarkan sendiri jasa yang menggunakan gelar psikolog tersebut gitu uh, mungkin bisa dikonsultasikan dengan Pak Eko nanti ya. <laughs> yes. selalu selalu bisa double sih ya kamu lulus mapro dulu di sini habis itu ngambil aja S2 lagi di luar satu tahun gitu ya. Atau sebaliknya kayak Anya ini pulang dari sana lalu masih ngambil mapro di sini demi untuk buka praktek sendiri kan nggak apa-apa tapi kalau kamu mau ikut uh, biro yang lain atau mungkin kamu mau kerja di perusahaan, harusnya perusahaanmu atau biro tempat kamu bekerja itu melindungi kamu sehingga kamu enggak perlu harus tanda tangan dan apa uh, punya surat izin praktek sendiri gitu. Karena terus ada atasanmu yang punya surat izin praktek, kamu tinggal uh, asisten dari atasanmu itu untuk melakukan gitu. Sebetulnya itu enggak nggak mengharuskan kamu untuk buka praktek ya, tapi kan kamu enggak bisa mandiri kalau usulku sih belajar sebanyak mungkin nggak ada salahnya punya double degree ya dan mungkin kalau kamu misalnya S 2 nya udah langsung ambil S 3 gitu aja juga nggak apa-apa nanti jadi dosen di sini atau mungkin ini apa bekerja seperti tadi juga nggak apa-apa kadang-kadang kita mikir double degree ngapain dua-duanya S 2 gitu ya mapro sama S 2 mending double degree langsung S 3 gitu sekalian dokter kan ya ini pertimbangan masing-masing sih Terima kasih Pak Eko. Ya atau mungkin tadi juga untuk kalau prospek kerja di luar negerinya, gitu ya. Kayak tadi aku udah jelaskan di Belanda tuh ada kesempatan visa job seeker ketika kamu lulus, gitu. Jadi kamu tidak harus langsung udah dapet kerja, kamu oh, bisa masih stay di sini cari-cari pekerjaan itu bisa. Uh, ya pastinya cara mencari kerja di sini juga kurang lebih sama seperti di Indonesia ya. Kalau teman-teman pakai LinkedIn, pakai aplikasi-aplikasi uh, seperti Kaliber untuk kalau jurusan-jurusan yang uh, tertentu. Pastinya ada, akan banyak uh, job uh, iklan-iklan lowongan pekerjaan yang diposting di aplikasi-aplikasi tersebut, gitu. Uh, atau kalau uh, fokusnya tadi mau psikolog yang praktek, gitu ya. Biasanya uh, kalau teman-teman misalkan, oke okay, aku pengen kuliah di Belanda, terus aku pengen buka prakteknya di Belanda juga, gitu. Nah itu akan ada lembaga sertifikasi terpisah, gitu. Yang apa aja syarat-syarat yang harus kamu penuhi untuk bisa buka praktek di Belanda. Dan biasanya ini juga uh, syarat yang penting adalah bahasa kamu harus menguasai bahasa dari negara tujuan tersebut gitu jadi walaupun untuk kuliahnya bisa bahasa Inggris tapi ketika kamu mau buka praktek psikolog di Belanda kamu harus bisa bahasa Belanda yang sesuai uh, tingkat yang mereka harapkan gitu Oke, terima kasih ya teman-teman atas pertanyaannya. Wah, saking banyaknya pertanyaan sampai ada yang beberapa mungkin nggak akan kejawab ya. Tapi untuk mengakhiri sesi tanya-jawab atau sesi sharing kali ini, aku akan tanya dengan pertanyaan terakhir nih ya teman-teman ya. Nanti mungkin kakak-kakak panitia bisa sambil sharingkan di kolom chat ya tentang link evaluasinya atau link absensinya. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan terakhir nih, Kak Anya. Pernah dengar nggak sih, Kak Anya, jalur beasiswa pembiayaan kuliah dengan sistem orang tua asuh? Itu apakah benar adanya? Kalau ada, apakah ada website orang tua asuh yang bisa dipercaya? Nah, ini pertanyaannya dengan penanya yang tidak ingin disebutkan namanya. Silakan, Kak Anya. Oke, okay. uh, terima kasih. Menarik banget pertanyaannya. Uh, mungkin aku nggak tahu detail uh, informasinya seperti apa. Uh, tapi aku pernah dengar, pernah dengar uh, ada program seperti ini ya, uh, jadi teman-teman uh, stay dengan orang tua asuh, kemudian dibiayai juga. Uh, kalau salah satu program yang aku tahu, ketika dulu aku mencari uh, pendidikan lanjut untuk di Jerman, di Jerman tuh ada program Au Pair, namanya cuman aku uh, kurang tahu untuk websitenya apa yang yang menawarkan gitu ya. Uh, tapi program-program Au Pair ini biasanya adalah kamu menjadi. Uh, ya kamu kamu datang ke salah satu keluarga yang ada di Jerman misalkan kamu kerja di rumah tersebut uh, mengurus uh, adik yang masih bayi gitu ya dan sebagai timbal baliknya adalah uh, keluarga tersebut membiayai kehidupan kamu dan kuliah kamu gitu. Nah, ada beberapa program-program seperti ini yang aku tahu adalah Au pair itu gitu. Jadi Au pair itu uh, biasanya mungkin seperti Ya pekerjaan yang harus kamu lakukan adalah seperti neni ya mengurus mengurus bayi atau mengurus menjaga anak-anak yang masih muda gitu dan sebagai timbal baliknya keluarga tersebut membiayai kehidupan kamu dan membiayai pendidikan juga gitu tapi maaf banget untuk sekarang aku belum tahu spesifik linknya apa yang bisa dicari yang bisa digunakan untuk mencari informasi ini. Oke, terima kasih banyak Kak Anya atas insight-insight barunya dari mulai tadi ya teman-teman semua. Kita udah uh, tahu ya sama-sama paham materinya. Kemudian kita juga bisa dapat insight baru terkait pengalaman Kak Anya, terus juga dari sharing-sharing yang teman-teman tanyakan di kolom chat baik itu dari langsung tadi juga ya ada yang sharing juga. Nah, terima kasih juga atas antusiasmenya pada hari ini.